Salam sejahtera rakyat Malaysia. Bertemu kita kembali di channel ini bersama berita terkini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tidak menerima sebarang notis tuntutan daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor. "Tidak ada, saya tidak ada terima apa-apa. Dia dekat Kedah, saya dekat sini. Bisanya saya boleh dihubungi bila-bila masa dan saya tidak elak panggilan. Itu saja beza. Saya tidak terima apa-apa lagi setakat hari ini. Semalam saya sepanjang hari di Kedah. Malam ini di Kedah lagi. Jadi saya boleh didekati dengan mudah. Tak perlu didekati jam 3 pagi," katanya pada sidang media selepas sambutan Hari Immigration 2023 di sini hari ini. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Muhammad Sanusi yang memaklumkan pihaknya sudah menghantar notis tuntutan kepada Saifuddin kerana didakwa memfitnahnya berhubung dua isu berasingan. Surat tuntutan itu berkaitan dakwaan Saifuddin bahawa beliau mencuri unsur nadir bumi RI di Kedah dan menuduhnya menggunakan peruntukan sistem maklumat rekod-rekod Jalan Raya Malaysia Maris sebanyak RM1.6 bilion untuk tujuan lain. Muhammad Sanusi berkata peguamnya sudah email surat tuntutan itu malam tadi dan akan sampaikan notis tuntutan itu secara tangan kepada Saifuddin hari ini. Ahad lalu media melaporkan Muhammad Sanusi mencabar akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Saifuddin berhubung isu dana Maris dan RI. Muhammad Sanusi berkata maklumat dinyatakan Menteri Dalam Negeri itu tidak benar kerana bersifat mengelirukan, berniat jahat untuk memfitnah dan bermotifkan politik. Mengulas lanjut isu RI di Kedah, Saifuddin mempersoal tindakan Muhammad Sanusi yang tidak menceritakan serta menjelaskan situasi sebenar kepada rakyat termasuk pengambilan kumpulan pekerja dari China. "Saya pelik, Sanusi seorang pemimpin yang pantas jawab apa jua persoalan, tetapi kes ini dia diam sudah 72 jam sejak didedahkan." Kaki tangan Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dari China yang memegang pas lawatan aktif telah ditangkap. Kenapa Sanusi tidak cerita kepada rakyat apa jadi kepada pekerja itu? "Pekerja sudah terminit buang kerja. Apa status sekarang?" Sanusi kena jawab sebab dia yang minta surat bawa masuk pekerja yang bertaraf staf pengurusan profesional, katanya. Tambah beliau, sekiranya diambil sebagai pekerja profesional, tidak sepatutnya ditangkap kerana perbuatan mencuri lebih kurang 380 kempit mineral RI. Tujuan pekerja itu dibawa masuk untuk bantu kerja eksplorasi, kerja ambil simpel sikit-sikit. Tapi kalau dah 380 kampit, itu bukan eksplorasi, tapi itu curi. Dan Sanusi tahu pekerja itu bekerja dengan MBI. Rakyat Kedah berhak tahu apa jadi kepadanya, katanya. Sekian berita kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.